VS, gadis Subang yang hilang diculik selama 10 hari lebih akhirnya ditemukan di Brebes. Polres Subang menjemputnya pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Peristiwa berawal saat VS mengalami masalah berat namun tak berani bilang ke orang tuanya. Di saat kebingungan itu, VS diajak pergi oleh pria berinisial SW, mengaku bos. Akhirnya keduanya meninggalkan Subang. Belakangan diketahui, VS merupakan warga yang tinggal satu desa dengan Dedi Mulyadi. Dedi juga sempat mencari VS selama anak itu hilang. Agus, orang tua VS, mendatangi Dedi Mulyadi untuk mengucapkan terima kasih. Dia bercerita soal pengalaman VS dalam penculikan, waktu ditanya, anak saya gak sadar sedang diculik. Waktu itu hanya ingat sedang ke warung ditepak oleh pelaku kemudian tiba-tiba dia ikut. Kata Agus, berjalannya waktu, VS mulai sadar jadi korban penculikan. Ia diam-diam mengambil HP pelaku yang sedang tidur dan menginformasikan keberadaannya pada teman melalui media sosial. Alhamdulillah tim Resmob yang baru tangkap begal di Cikarang dapat informasi langsung ke Brebes dan menemukan anak saya bersama pelaku langsung ditangkap, ucapnya. Agus menduga anaknya bisa tak sadar diri dibawa pelaku karena pikirannya sedang kacau. Saat itu, anaknya yang baru lulus sekolah tidak bisa melamar pekerjaan karena ijazah ditahan pihak sekolah dengan alasan belum membayar uang bangunan Rp750.000. Mungkin malu, kepikiran, mau melamar kerja tapi belum ada ijazah. Ucapnya, Dedi Mulyadi mengapresiasi Polres Subang yang gercep menangani dan menemukan VS. Tak hanya itu, ia juga kaget karena ijazah Vina ditahan pihak sekolah. Padahal seharusnya hal itu tidak boleh terjadi, kok di Jabar masih ada yang seperti ini. Saya sudah beberapa kali menangani nanti tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini yang sangkut paut soal uang bangunan. Saya tidak mau lagi di Jabar ada sekolah menahan ijazah anak gara-gara belum bayar, ujarnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.